Di Kota Belud, 11 rumah atas air di Kampung Buah Pandai musnah dalam kebakaran kira-kira jam 4 pagi tadi. Kebakaran dipercayai bermula dari salah sebuah rumah kemudian merebak ke kediaman lain. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kota Belud, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Syazwan Latun berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 4.09 pagi. Susulan laporan itu, sepasukan 13 anggota dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan terus ke lokasi. Sebaik tiba, anggota bomba mendapati api sedang marak. Api dapat dikawal kira-kira sejam kemudian. Kebakaran membabitkan 11 rumah atas air dengan keluasan dianggarkan 1,627 meter. 16 rumah lagi di kawasan perkampungan atas air berkenaan berjaya diselamatkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Operasi pemadaman kebakaran turut dibantu polis dan Sabah Electricity Sdn Bhd.